langsung diberikan ke sapi guys, tanpa difermentasi atau disilase. Jadi setelah dicacah langsung disajikan. Mantap guys, sapinya lahap. Ini inovasi baru guys ya, buat teman-teman yang susah mencari pakan dengan bahan-bahan seperti ini. Ini akan menjadi memperingan kita sebagai peternak guys. Jadi silahkan ini dicoba di tempat teman-teman masing-masing, karena sapi sangat lahap sekali dengan pakan seperti ini guys ya. Ini lihat tampaknya keren guys, lahap dia guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ini rumput gajahan. Gajahan Mas Bandi ya? Iya. Apa di sini sebutnya? Ya gajahan. Gajahan. Ini rumput odot sama gajahan. Guys. Mas Bandi, ini untuk pakan apa? Sapi atau sapi? Sapi. Iya. Jenengan enggak piara kambing? Enggak piara kambing. Ya. Oke. Silakan nanti dilanjut. Bisa disajikan langsung, juga bisa difermentasi, juga bisa disilase. Tebon, batas singkong, daun singkong, sapi. Dari hasil cacahan ini kita berikan ke sapi. Jadi artinya batang singkong sendiri tidak melalui fermentasi atau apapun bisa disajikan. Thank you.
ngobrol dengan sang peternak. Pakan sekian, banyak. Tapi kalau ada chopper mungkin satu kelompok aja sudah kenyang. Sabar ya Pak ya. Sabar dan rapenya kan. Kayaknya enggak perlu banyak ya Pak ya. Kayaknya mau bikin asap ini enggak ada kayaknya. Iya. Kalau lihat kayak ini. Mas Bandi, basic jenengan sendiri ini petani atau peternak atau pegawai negeri gitu? Saya petani. Petani jenengan ya? Iya. Kenapa jenengan milih peternakan ini sebagai pekerjaan? Ya karena kita kan bertani. Kalau tidak punya limbah dari kotoran sapi itu kan bisa kita buang ke ladang. Oh gitu ya. Kita nggak repot-repot beli pupuk yeah. Terlalu banyak. Berarti pupuk ini sendiri bisa dimanfaatkan buat pertanian yeah. Jenengan ya? Iya. Yeah. Oh gitu mas, sudah lama jenengan pelihara sapi nih mas Andi? Ya saya pelihara sapi itu ya dari kecil. Mak dari kecil? Iya. Gua udah puluhan tahun ini udah deh. Iya. Tapi ya nggak kayak ini lah. Ini kan kita sudah lihat di YouTube itu kemajuan itu kan ada. Iya nggak manual lagi mas. Lalu dengan jumlah berapa sekarang yang ada sapi ini? Ini ada 7, ini yang satu lagi demam. Lagi demam, iya. Mas, peternak sendiri menguntungkan nggak sih, Mas? Ya, menguntungkan. Kita kalau mau beli tanah, kalau mengandalkan dari pertanian, kadang kan uangnya itu dipakai ya. Sudah jadi sapi. Sapi ini kan, kita jual kan, kalau nggak dibeliin apa-apa kan nggak mungkin dijual. Iya, bener juga. Iya. Jadi dengan beternak ini artinya jenengan bisa nyelengi juga mas Bendi, ya, nabung ya. Iya. Kalau menurut jenengan selama pelihara sapi ini jenengan sudah beruntung atau baru pas-pasan? Iya, ini baru mulai ini. Ini baru mulai. Iya. Mulai. Artinya jenengan dari belum jual-jual ya? Belum. Dimulai dari berapa ekor dulu mas? Saya ini dari satu ekor ini sudah beranak ini. Satu itu. Mm-mm. Terus ini nambah lagi? Iya, nambah lagi. Ini sudah beranak ini. Mulai dari satu ekor tadi mas? Iya. Ini kenapa kok ditumpuk-tumpuk gini sudah? Nah, ditumpuk karena nggak ada tempat. Nggak ada tempat? Iya, kalau sudah ada topper kan kita bungkusin kan rapi gitu. Iya gitu. Ya, kayak gini. Jadi apa namanya pakan yang numpuk-numpuk ini alasannya belum punya chopper? Iya. Gimana ya? Tapi kalau sudah ada iya. Ini lalu ini apa Mas Adi? Ini singkong sama tebun. Ini bukan sumur ini? Bukan. Ini bukan sumur teman-teman. Fermentasi. Ini fermentasi. Tebun dan? Dan daun singkong. Daun singkong. Setelah dicacah atau digiling taruh sini Mas ya? Ya ini nggak dicacah, cuma saya injak-injak aja gitu. Tebun utuh atau daun singkong utuh? Ya kalau tebun itu saya potong sama hari itu ketiga. Lalu dimasukkan sini mas ya? Iya. Iya. Persiapan dan puasa nanti. Mas Bandi ini kreatif guys. Belum punya chopper, daun singkong atau tebon dicacah-cacah, diinjak-injak masukin sini, lalu dibuat fermentasi atau silase guys. Oke mas, semoga peternakan jenengan semakin maju, semakin berkembang dan yang paling penting semakin barokah mas. Amin. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi di konten yang berbeda mas ya. Ya. Makasih mas. Permisi ya, guys. Gitu dulu bincang-bincang saya dengan Mas Bandi, seorang peternak.